Kau lemah sekali, Murayama. Badanmu harus kutimpa kembali. Sudah dua kali aku menyelamatkan kamu. Apakah kamu tidak bosan? Itu tidak akan terulang kembali. Dari part 3 selalu kalah. Sini maju lo. Rengkagunung, itu jurus terkuatku. Sudah kuajarkan. Saatnya kau turun gunung, Murayama. Tapi guru, aku sudah tidak mempunyai siapapun sekarang. Kau tidak perlu 100 teman. Tetapi, kau hanya butuh satu orang teman yang selalu ada buatmu. Bukankah kau memiliki wanita yang harus kau lindungi? Itulah. Untuk melindunginya, kau harus selalu jauh dari. Dengar anakku, satu-satunya cara untuk melindunginya. Kau harus selalu ada di sampingnya. Anjing ya. Bantuin. Ya udah. Ayo. Kenapa sih Mas marah-marah mulu? Lagi banyak masalah gua. Masalah cewek ya? Ya gitulah. Cewek itu tipikalnya udah baperan. Jadi jangan malah ditinggalin. Kata-kata lu bagus. Siapa? Saya Audi, Mas. Ya udah. Gua duluan. Ini ya, udah sampai. Woi, makasih. Hai sayang. Apaan sih? Mau kemana? Gak ada jalan sayang. Murayama udah mati. Lian udah mati. Gak ada yang bisa lindungi. Siapa bilang gue sudah mati?
bisa selesai di tempat lain. Caca. Kesote merah. Aku pikir aku gak bisa ketemu kamu lagi. Syukurlah kalau kamu udah kembali. Aku kembali. Manusia. Kobra. Ngapain lu kesini? Siapa kau kan? Gua sudah lupa kata lu sendiri. Ternyata kau Murayama. Bagaimana kau masih hidup? Lu pikir gua siapa? Mati semudah itu. Kau memang selalu seperti itu. Lu mau ikut gabung lagi sama gua? Ada sesuatu yang harus kita selesaikan. Oh ya, ngomong-ngomong, ada yang mirip banget sama lo. Namanya Cobra. Dia sangat kuat kayak lo. Sepertinya gua harus ketemu sama tuh orang. Akhirnya kau bangun juga, Cobra. Siapa sebenarnya gua? Kenapa ingatan gua seperti itu? Kau sebenarnya hanya alat. Kau mesin pembunuh Kuro Oni. Jadi, dalam pikiran gua, itu ingatan Kuro Oni? Bukan. Itu ingatan temannya. Tugasmu cuma ngurutin dia aja. Gua gak mau sama siapa. Murayama telah kembali. Cobra, habisi Murayama. Oi, Johan. Gua bukan Johan lagi. Gua Fujio. Siapa pun lu? Gua disuruh Kuro Oni buat ngabisin lu. Karena lu udah ninggalin organisasi kita. Maju lu sini. Gak usah banyak ngomong. Gua udah gak sabar nih sama pukulannya. Jadi lulu Murayama. Apa yang lu lakukan? Gua harus bunuh. Wajah lu lumayan mirip sama gua.
ada apa dengan dia? Bukan urusan. Pak, ayo kita pulang dulu. Sekarang udah ada perang, kita harus serang balik. Pukulin orang. Lepaskan dia, atau kalian akan kuhancurkan. Murayama, Murayama, akhirnya lu datang juga. Sekarang kita buktikan siapa yang terkuat. Murayama, orang yang kau sayangi akan kulukai satu persatu. Apa kamu bakal buat aku kayak gini terus? Buat aku khawatir? Tenang saja, aku bakalan selalu kembali kok. Kalau kamu tahu, setiap hari yang aku pikirkan itu gimana caranya bisa ketemu terus sama kamu. Bogo. Dia mau. Kami segenap dari kru Ijudin TV mengucapkan Mia ini Mosaiti. Kami segenap keluarga Ijudin TV mengucapkan Minal Aidin Wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin.